daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, aku dapat melihat Amru bin Luhai bin Qam'ah. Dia di dalam neraka dalam keadaan mengheret usus perutnya. Allah bagi Nabi nampak dia ni, sedangkan dia hidup zaman sebelum Nabi. Allah bagi Nabi nampak ni, yang kata Amru bin Luhai bin Qam'ah. Dia ni diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam neraka, dalam keadaan usus perut dia terburai, dan dia duk heret usus perut dia di dalam neraka. Bila ditanya Nabi SAW, siapa dia ni? Amru bin Luhai bin Qam'ah, dia ni satu orang besar di kalangan Bani Khuza'ah. Bukan sahaja dia orang besar, orang kenamaan, bahkan dia satu orang yang bijak dalam masyarakat itu. Bahkan dia satu orang yang berakhlak baik, kuat bersedekah, bahkan sangat menjunjung tinggi hal agama. Kita nampak ni, orang nak jadi tergeliat ni, orang bagai-bagai. Dia ni daripada satu orang pimpinan Bani Khuza'ah, dia satu orang bijak dalam masyarakat dia. Dia satu orang yang very generous, kuat berderma, kuat memberi sedekah, dan dia satu orang yang dilihat sebagai sangat religious, sangat berpegang pada agama. Amru bin Luhai ni, maka kerana tu dia dihormati oleh ahli masyarakat dia. Satu hari dia pi business di Syam, sebelah Jordan, belah Filistin, di sebelah Syria. Dia pi berdagang di sana. Bila dia sampai di Syam, dia tengok penduduk Syam sembah berhala. Dia dari Mekah. Mekah ni duk ikut agama Nabi Ibrahim. Bila dia pi ke Syam kerana pi menyaga, bila dia pi di sana, dia tengok penduduk Syam ni sembah tak kong. Dia duk fikir seorang-seorang dia. Dia kata, depa ni bumi anbiya. Jadi Amru bin Luhai bin Qam'ah, bila dia pergi sana, dia tengok orang-orang di Syam duk sembah berhala. Jadi dia duk fikir, dia kata, depa ni berasal daripada bumi anbiya. Takkan apa yang depa buat ni salah. Dia fikir begitu. Macam kita hari ni. Kita hari ni cuti sekolah baru ni. Kenduri banyak. Bila pergi kenduri rumah ustaz. Tengok ustaz pun buat bersanding juga. Bila kita tengok lagu tu, kita pun fikir, takkan benda ni salah. Kalau salah, takkan ustaz buat. Kita fikir lagu tu. Nampak? Macam mana Amru bin Luhai bin Qam'ah, apabila dia pi ke Syam, Syam itu bumi anbiya, bumi para nabi. Bila dia sampai di sana, penduduk Syam sembah berhala. So, dia duk fikir lagu kepala dia, takkan mereka ni, mereka duk di bumi anbiya. Nabi-nabi banyak di kawasan ni. Kita-kita suci turun di kawasan ni. Takkan mereka ni boleh silap. Jangan-jangan depa betul aku silap. Ada main lagu tu. Aku duk mengaji selama ni, duk habang kata ni cerita bersanding, cerita apa ni bukan budaya Islam ni. Ustaz ni buat, takkan nampak gaya aku tak betul ni. Ustaz ni betul. Dia pun ikut ustaz tu, dia pun buat bersanding juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia tengok keadaan tu berlaku di Syam, maka dia teringat kata, jangan-jangan ini Tuhan yang betul. Apa jadi dekat Amru bin Luhai bin Qam'ah? Dia bawa balik satu berhala yang bernama Hubal. Dia bawa balik ke Mekah. Dia bawa balik mai satu berhala nama dia Hubal. Dia bawa balik mai ke Mekah, dia bubuh di dalam Kaabah. Oleh kerana dia orang yang dihormati. Dia ni satu respected person di Mekah. Bila dia buat, orang tak kata apa. Bila dia buh dalam tu, dia cerita pula dekat orang. Dia satu orang yang bijak, pandai bercakap, pandai berpidato. Dia cerita, dia kata, hang tahu, aku pi Syam, penduduk Syam sembah benda-benda macam ni. Hang tengok Syam, berapa punya makmur mereka di sana. Benda ni yang duk bagi kemakmuran dekat mereka. Kita ni miss benda ni lama dah. Main kita pakai sembah benda ni. Daripada sikit jadi ramai, semakin ramai dan semakin ramai, maka akhirnya Mekah menjadi pusat sembahan berhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dinampakkan kepada Nabi Amru bin Luhai bin Qam'ah ini di dalam neraka, dalam keadaan usus perut dia terborai, duk heret usus perut dia di dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia telah buat satu salah besar. Dia orang yang memulakan satu benda salah di dalam masyarakat yang tidak buat benda tu. Bahaya tuan-tuan.
Tuan pernah dengar hadis daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani adam al-awwal kiflun minha, atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu orang manusia yang kena bunuh secara zalim, illa kana 'ala bani adam al-awwal kiflun minha, melainkan anak Nabi Adam, orang yang mula-mula bunuh saudaranya, dia menanggung dosa. Siapa dia anak Nabi Adam yang bunuh saudara dia? Qabil. Qabil dia adalah pembunuh pertama di dalam sejarah ketamadunan manusia. Dia bunuh saudara dia yang bernama Habil. Oleh kerana dia yang memulakan bunuh ni, maka setiap pembunuhan yang berlaku daripada zaman dia sampai kiamat, setiap satu pembunuhan yang berlaku, dosa panggu pikat dia. Pasal apa? Pasal dia memulakan benda itu. Maka kerana tu kita duduk dalam masyarakat ni, jangan jadi orang hak memulakan benda tak elok. Lama dah orang rumah kenduri ni tak ada live band, kugiran dan sebagainya. Kita buat mai balik. Ni pasal baru habis cuti sekolah, dia marah nak tu. Lama dah orang tinggal benda tu. Zaman Ghazal Pati, zaman orkestra di Chandani, zaman habis lama dah. Lama dah kita buat mai balik. Dan kerana kita buat mai ni, benda seronok tuan-tuan. Nama pun K-pop. Nama pun benda seronok. Bila seronok ni, dia ada peminat dia. Gula ni manis, manis ni ada semut nanti mai. Bila kita pistat balik benda tu, orang pakat meneru mai balik, tiba-tiba benda yang ditinggal lama hidup balik, hidup balik tu kerana kita. Kita jadi macam mana Qabil tadi ni. Maka setiap Nabi SAW kata, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu nyawa yang dibunuh secara zalim, melainkan illa kana 'ala bani adam al-awwal, melainkan anak Adam hak mula-mula kan benda bunuh ni, kiflun minha, dia dapat satu panggung. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kerana dia ni, kerana Amru bin Luhai bin Qam'ah ini bawa mai balik berhala ni, maka Mekah berubah menjadi satu kota yang dipenuhi berhala. Maka Nabi SAW diperlihatkan dia di dalam neraka, dalam keadaan duk heret usus perut dia sendiri. Bahkan pada ketika itu banyak, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran surah Nuh ayat 23, Allah berfirman, waqalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasr. Sadaqallahu alazim. Surah Nuh ayat 23. Dan berkata mereka itu, la tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu tinggal daripada menyembah tuhan-tuhan kamu. Bila Nabi Nuh mai ajak kaum dia, tinggailah berhala ni semua, kita sembah Allah Tuhan yang esa. Bangkit penentang dia, kata apa? Jangan tinggal tuhan-tuhan kita. Kita lama dah duk sembah berhala ni. Apa cerita hari ni nak tinggal sembah berhala? Wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Siapa dia ni lima-lima benda ni? Dia kata jangan kita tinggal sembah waddan. Siapa waddan ini? Wala suwa'an. Siapa suwa'a ini? Wala yaghutha. Siapa yaghus ini? Wa ya'uqa. Siapa ya'uq ini? Wa nasra. Dan siapa nasra ini? Ini lima nama orang alim yang dihormati pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bila mati mereka ni, kubur mereka dijadikan sembahan. Bahkan mereka dipatungkan oleh orang yang memuja mereka sehingga dijadikan berhala. Hari ini kalau tuan-tuan pergi India, di Mumbai, ataupun dulu kita panggil Bombay, dia ada satu, dia panggil Dargah.
Kalau orang Melayu di Malaysia ni panggil Tok Kamat. Mereka panggil Darga. Darga nama apa? Darga Haji Ali. Satu student saya pi belajar ortopedik di Mumbai. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, ni Haji Ali ni siapa?" Saya kata, "Kalau Sayyidina Ali saya tahu, kalau Tongkat Ali pun tahu juga. Haji Ali di Mumbai ni saya tak tahu." Awaknya kata, "Oh," dia kata, "Ustaz, subuh tak cerah lagi orang beratur lah. Subuh tak cerah lagi beratur dah nak masuk pi tengok kubur Haji Ali ni. Yang duk beratur tu," dia kata, "Islam bukan Islam, orang putih, orang apa ni meneru. Masuk pi bukan apa. Hak Islam nak bagi salam dan juga nak buat pelik-pelik. Hak bukan Islam ni tak tahu apa benda dia pi buat. Hak ada rantai, balin rantai pi atas kubur tu. Hak tak ada apa, sekupang-sekupang pun balin pi. Hak tak ada apa, pelengkis saja." Ada macam tu punya doa dah. Pasal apa ni? Jadi macam ni, pasal apa? Inilah ayat yang kita baca surah Nuh ayat 23 tadi. Inilah ceritanya. Waddan wala suwa'an wala ya'usah wa ya'uqa wa nasra. Ini lima orang alim zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam yang depa ni telah diberhalakan, dipatungkan depa ni dan disembah dan dipuja dan diminta berbagai-bagai pada patung-patung ni. Kerana inilah Islam dia mai, dia tak mau benda-benda ni semua. Islam tak mau. Sebab Islam dia mai dengan hukum hakam dia. Bahkan gambar pun kalau sekiranya sudah wujud unsur-unsur pemujaan, Islam kata salah. Gambar pun jangan kata patung. Gambar pun hidup bubuh gambar siapa ke satu orang yang kita idolize dalam hidup kita ni, dia ni besar dalam hidup kita, kita hormat dia, kita sayang dekat dia dan sebagainya, kita buat satu gambar gantung di rumah kita. Dan bila kita tengok gambar tu, kita rasa something great, kita rasa something special, kita rasa itu salah dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh. Walau dia orang baik. Ni hadut jadi, ni lima orang ni orang baik. Dia tu tak salah. Tapi orang yang puja dia salah. Duk buh gambar, buh di dinding, buh di t-shirt dan sebagainya. Jadi pemujaan. Sampai nak keluar pergi kerja, satu macam yang tunduk kat gambar dulu baru keluar. Islam tak bagi. Pasal apa? Pasal itu bukan ajaran Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka kerana itulah dia bawa mai kepada kita ayat-ayat ni supaya kita tidak terbabas daripada jalan Islam yang sebenar.